Hai everyone, ketemu lagi dengan gue Irwan di sini tentunya. Kita buka dulu joke yang lamanya. Jadi gue pakai kunci 13 cuy. Jadi ini adalah proses pemasangan jok yang baru, cuy. Gue mau sedikit nge-review joke kiriman dari AJS89 ya. Kemarin gue udah order joke yang tipe ini nih, KP Racer ya. Dan joke ini menurut gue bahannya bagus banget ya cuy. Kalian bisa lihat dari tekstur belakangnya itu, kulitnya juga, lemanya rapi banget ya cuy. Kalian bisa lihat lah, rapi banget. Gue suka bikinan joke dari Bang Andi. Kalau misalkan kalian mau order joke Vespa seperti ini, kalian bisa langsung DM ke IG official AJS89 ya, Bang Andi. Kalian juga bisa DM atau kalian bisa lewat WA-nya Bang Andi ya. Kalian tinggal order aja, pasti Bang Andi bikinin sesuai keinginan motor kalian juga. Pokoknya sesuai keinginan kalian lah ya. Untuk busanya mantep banget. Kenapa gue beli jok lagi? Karena yang dulu udah rusak banget ya cuy. Udah hampir berapa tahun gue beli jok yang dulu itu, dari tahun 2012 dan sekarang 2019, sudah berapa tahun cuy, udah lama banget. Jadi jok gue yang sebelumnya itu gue pakai jok yang New PX. Pokoknya buat kalian yang mau order jok kayak gue, kalian bisa langsung follow IG official AJS89 dan DM juga, pasti bakalan dibales. Dia pengiriman luar kota, pokoknya nyampe lah, ke Kalimantan juga nyampe. Pokoknya recommended banget. Gue beli jok ini dapat referensi dari Abonar ya, Mekanik Mos. Kita bakal nyobain duduk di jok motor yang baru ini cuy. Seperti biasa, gue kalau misalkan lagi ngesut-ngesut video, gue mainnya di sini cuy, karena emang tempatnya enak banget. Untuk posisi riding di motor ini ataupun duduk di motor ini dengan spesifikasi jok KP Racer, pokoknya nyaman banget lah ya, enak. Karena bahan rangkanya ini tahan lama banget ya kan. Kalau yang dulu yang jok gue nyopek itu juga sebenarnya masih bagus, cuman kulit joknya udah bener-bener jelek banget, udah bener-bener acak-acakan.
Makanya gue upgrade lagi ke jok yang model baru ini, KP Racer gitu kan. Untuk duduk di jok ini untuk sendiri enak banget, untuk berdua juga masih lumayan cukup ya untuk boncengan berdua. Kemarin gue juga nyobain sama istri gue duduk di belakang jadi boncenger gitu kan. Nyobain duduk di motor ini dengan jok yang baru, katanya enak banget joknya. Cuman kalau yang pertama-pertama emang joknya agak tinggi ya, agak empuk banget gitu kan. Kalau sekarang kan emang tekstur busanya emang mintanya ya seperti ini. Order jok ini paling lama itu 7 hari ya kan. Kalau misalkan ada apa ya, kalau misalkan jok ini udah ready pasti langsung dikirim gitu kan. Kemarin sih Bang Andinya alhamdulillah jok ini lagi ready gitu kan, lagi pokoknya ada gitu kan. Jadi pas gue order ya langsung dikirim. Sebenarnya gue tanya-tanya jok ini udah lama ya, dari Abonar, terus Abonar merekomendasiin bikin jok di Bang Andi di AJS89 ya. Ya pokoknya kalian yang mau order jok ini buat motor Vespa kalian lebih kece, lebih oke, lebih mantep ya kan, kalian bisa langsung follow IG-nya official AJS89 ya. Dan di situ dicantumin juga nomor WA-nya Bang Andi. Mungkin video gue cukup sampai di sini aja. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan di like, di komen, di share. Yang paling penting di subscribe, cuy. Di subscribe, jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kalian. Biar teman kalian yang mau beli jok tahu gitu kan, dapat jok sekeren ini di mana. Di @official_ajs89. Mungkin videonya segitu aja. Bye bye. Salam Vespa.